Halo, kembali lagi bersama kami di Abang Lego. Hari ini kita akan review Lego lagi pastinya ya, di video baru ya. Nah, Lego kali ini seriesnya sama, tapi kali ini agak beda nih. Kenapa Lego ini beda? Karena gede banget. Waduh, keren ya. Ini Lego nomor 76211 nih, yaitu Shuri Sunbird dari Marvel Superhero Series. Nah, kita bisa lihat di sini ada 4 orang ya, Shuri, Nakia, Ironheart sama Atuma ya. Aduh, orangnya aja sampai dapat 4 nih, 1 banding 1 nya segini ya Shuri-nya ya. Keren banget. Nah, ini kita bisa dilihat ini Ironheart-nya ya. Nah, kianya dia pakai kayak aslinya cakram ya, ring cakram ya. Shuri seperti biasa Vibranium Gauntlet ya, sama ya. Dan ini Atumanya pakai dia kayak tombak spear gitu ya. Wah, keren banget. Ini bisa dimasukin pastinya orangnya ke dalam ini ya. Dan ini bisa nembak kanan kiri ya, kayak ini sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi ada dua gitu ya. Oke. Keren banget sih. Kalau gitu langsung aja kita buka deh ya. Gak sabar juga nih ya, pengen lihat isinya kayak gimana nih. Kalau gede gini kayaknya banyak nih stempelnya. Kita buka aja ya. Sebenernya ini dipencet ya, tapi aku gak mau rusak boxnya, jadi aku cutter aja. Oke, aman. Kita lihat. Oh iya bener, ini ada plastik satu, plastik ini yang terpisah ya, plastik dua dan plastik tiga. Jadi ada tiga plastik nih ya. Biasanya kalau di nomorin gini kita buka plastiknya sesuai urutan nih. Dan ini stikernya mantap, kita dapat stiker nih. Aku paling suka kalau dapat stiker karena detail stiker dari Lego itu nggak pernah mengecewakan. Kita tutup dulu ya. Ini manual booknya tebal banget ya. Nih kita lihat nih manual booknya. Kita pertama lihat dulu ada berapa step sih ya. Kayak sampai 3 begini kayaknya banyak banget nih ya. Nah, ini ada 3 ya. Jadi pertama langkahnya kita buka per plastik ya. Plastik pertama selesai, kita lanjut plastik kedua. Seperti itu kira-kira rute perjalanan Lego kita kali ini untuk Shuri Sunbird ini. Dia mirip sama ini ya, Ninjago kemarin ya. Oke, sampai ketiga gini ya. 3 step. Ini buka plastik pertama ya. Kita lihat ada berapa step ya. Tebel banget ini ya. Oke. 160 step. Widih. Ini nggak bisa satu video sih, ini panjang banget sih. Oke lah, ini pertama langsung aja deh kita buka ya. Ntar kita rapi dulu. Nah, ini plastik pertama nih, sesuai dengan yang ini ya, instruksi di instruction booknya ya. Plastik pertama akan kita buka dulu dan kita rakit dulu ya. Plastik pertama. Biasanya kalau kayak gini di Ninjago kemarin aku nggak perlu pisah-pisahin ya berdasarkan warna, tapi karena ini ukurannya besar, kita lihat dulu deh. Kita perlu pisahin nggak? Kalau biasanya kalau banyak piece gini suka pusing lihat yang mana yang kita butuhin nih. Oke, pertama kita ambil orangnya dulu nih, Ironheart ya, warna abu-abu ya. Oke, kita coba pasang dulu deh orangnya nih. Oke, ini rambut nya ya. Kita butuh jetpack-nya dulu,
Kita pisahin dulu aja deh, biar nggak ribet. Ternyata ribet ya, karena piece-nya banyak banget untuk satu plastik aja ya. Kita nggak tahu nih akan berapa part nih videonya. Yang pasti kita akan selesai di satu video. Jadi kalian tuh pantengin terus ya. Oke, ini kita pisah-pisahin dulu. Banyak banget. Oke, ini kepalanya ketemu. Ternyata ada di dalam ya, kepalanya ya. Di dalam parts kecil, plastik ekstra kecilnya ini ya. Tadi nggak ketemu. Oke, beres. Sekarang jadi lebih enak nih ngeliatnya nih. Oke, aduh. Pasang ya. Jadi mukanya nih ada dua ya. Yang pertama senyum, yang satu serius di belakangnya. Ini yang serius ya. Kita pakai yang serius aja deh. Kan ceritanya lagi di battlefield ya. Jadi serius ya. Ini rambutnya. Oke. Rambutnya hati-hati ketukar ya, karena ada buat Shuri, ada buat Ironheart nih. Di sini, yang ini punya Shuri nih. Oh iya, buat jetpacknya lupa aku. Kita pasang ininya ya. Attachment buat jetpacknya nih. Berikutnya soalnya kita akan bikin jetpacknya nih. Wah jarang-jarang nih kalau kita bikin equipment untuk orangnya. Untuk sebuah equipment orang Lego itu ini cukup detail ya, kecil-kecil gini ya. Mulai aja deh ya. Oke. Ini nextnya, aduh mana ya? Ini kita udah pisahin aja masih suka nggak ketemu ini. Bentar ya. Oh ini dia nih. Kayaknya ini sejauh ini adalah Lego yang stepnya paling banyak ya, yang pernah aku rakit di channel ini. Belum sebelumnya tuh paling banyak tuh 80 step kayaknya Lego teknik ya. Dan itu di live ya. Nah, kalau kamu ketinggalan live, wah, sayang banget deh pokoknya. Lego-Lego pas aku live itu keren-keren banget. Supaya nggak ketinggalan, jangan lupa ya di-subscribe, nyalakan notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan kalau misalnya aku udah live nih. Biasa live itu keren-keren Legonya. Kemarin bahkan aku nge-live ini loh, Lego Limited Edition loh, dari Singapura. Keren banget. Jadi jangan sampai ketinggalan deh kalau aku ada live. Oke, ini bagian kiri apa kanan jetpack ya ini? Kanan ya ini ya. Oke, ini pasang ke sini ya. Oke. Oke, berikutnya kita bikin, oh sama ya untuk bagian kiri ya. Oke, mana ya? Nah ini dia. Ya ampun, udah dipisahin masih tetap agak sulit nyarinya karena saking banyaknya ini ya. Ini masih part 1 loh ya, plastik pertama ini.
Oke. Lalu ini ditutup sama yang bulat ya. Lalu terakhir ditambal pakai yang warna merah nih. Oke. Lalu kita pasang ke jetpacknya yang tadi ya. Oke, jetpacknya jadi nih ya. Ada tambahan lagi kan ya. Oke, berarti bisa kita langsung pasang nih ke Iron Heart-nya nih ya. Oh, begini pasangnya. Oh, oke. Keren sih. Sejauh ini yang aku pernah rakit tuh palingan equipment orang Lego tuh palingan kayak weapon yang udah jadi ya. Palingan pistol yang dua kayak gini lah ya. Dua piece dijadiin satu paling, tapi selama ini yang ngerakit complicated kayak jetpack ini belum pernah nih. Wah, keren banget sih. Oke, Iron Heart-nya udah jadi nih. Wah, keren sih. Detailnya juga keren banget. Suka sih ini. Jetpacknya ini bisa dipakein ke orang lain juga ya nantinya ya. Jadi aku suka banget kita dapat jetpack nih. Bisa kamu kreasi nanti jetpacknya dipakai siapa aja juga bisa ya. Selama itu orang Lego nih. Oke. Bahkan tukang hotdog kemarin tuh yang pernah kita pasang di Rescue Series ya, dari City Series, bisa dipakein juga jetpack ini ya. Oke lah, oke. Berikutnya Shuri-nya nih ya, sama Vibranium Gauntlet-nya ada dua nih kita bikin ya. Oke. Bentar, kepalanya belum, udah mau main pasang rambut aja. Ini wajahnya juga ada dua ya, ada senyum, ada serius juga nih. Pakai yang serius juga deh, soalnya kan temanya lagi Battlefield nih ya. Oke. Ini Vibranium Gauntlet-nya kita bikin dua kali ya. Oke, keren banget sih ini. Widih, mantap. Wah, detailnya aku suka banget yang ini juga. Simple tapi, wah, dashing banget. Tapi overall tadi yang paling keren sih Iron Head ya. Iron Head-nya sampai kita bikinin jetpack segala sih. Oke, kita akhirnya akan mulai masuk ke pesawatnya nih. Pertama kita mulai dari base pesawatnya nih. Kita butuh Lego yang hitam panjang nih. Nah, ini dia nih ya. Ini adalah base pesawatnya nih biasanya nih. Oke, kita mulai bikin. Oke, oh kita butuh yang kayak dari Lego Technic nih. Silinder yang mirip dari Lego Technic, wah, dipakai di sini ya. Kira ini eksklusif di Lego Technic aja nih, di seperti ini yang silindernya. Ternyata enggak, keren sih. Oke, kita bikin letter T gini ya. Oke, ini yang tebal kita taruh atas ini. Lalu yang abu-abu nih. Kayaknya nih untuk persendian sayap nanti ya. Kayaknya ya, belum tahu sih. Ada bulat dua kanan kiri gini yang abu-abu kan ya. Itu masih tebak-tebakan aja. Oke,
Oke, ini yang di depan kita tutup sama yang abu-abu terang. Oke, next kita masuk ke bagian apa nih? Oh, oke. Nah, kita bikin itu ya, dua kali ya. Ini persendian juga nih kayak gitu begini. Kita bikin ya. Dia harus bunyi klik gitu ya. Ini oh iya, aku juga baru ingat dari gambar sunbird-nya ya. Jadi di depan ada kayak sejenis silinder dua dan di belakangnya baru ada sayapnya. Jadi nah, ini yang mana untuk yang mana kita belum tahu nih. Depan atau belakang juga kita belum tahu, tapi okelah kita jalankan saja. Karena emang rakit Lego itu memang yang paling seru itu adalah prosesnya ya. Oke, tapi karena durasi, aduh, ini udah kepanjangan ya videonya ya. Kalau gitu kita langsung lanjut ke part 2 aja deh ya. Jadi nanti akan ada part 2 kelanjutan dari video ini. Sampai jumpa di part 2. Apakah kalian ada Lego yang ingin kami review? Tulis di kolom komentar. Subscribe channel kami agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru kami. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video selanjutnya.